selalu mencemooh kami dengan mengatakan bisnis air mulut, bisnis bohongan. Tapi mama saya lebih terus meyakinkan saya, kalau kamu yakin dengan bisnis kali ini, jalankanlah. Jalankanlah anak, saya doakan kamu, nak, semua kamu juga bisa sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Ibu Gunartin, asal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Diawali saya menjalankan usaha keliling ini bersama suami. Saya mengikut suami saya keluar kota dengan membawa produk keliling. Pada saat itu kami di awal menjalankan usaha keliling dari naik motor Vespa. Pada saat suami saya menstarter Vespa ini, tiba-tiba di samping rumah kami, dia berteriak dan mengatakan, keliling, bisnis jualan obat. Emang itu ada hasilnya? Pada saat tetangga saya ini berteriak, semua tetangga yang di samping rumah itu keluar dan mengetawai kami. Spontan saya menangis. Saya katakan kepada suami saya, ayah, seperti inikah tantangannya menjalankan bisnis keliling? Tapi suami saya dengan tenang, dia mengelus bahu saya, dia mengatakan kepada saya, ibu, jangan dengar kata orang, tapi kita buktikan, keliling ini ada hasilnya. Pertama saya menjalankan bisnis keliling dari naik motor Vespa. Setelah naik motor Vespa, kami bisa mengganti motor Shogun warna hijau 125R, saya ingat sekali. Dari naik motor 125, kami bisa mengganti motor, naik motor Thunder warna biru. Alhamdulillah setelah 1 tahun kami naik motor, kami bisa membeli mobil carry. Dan saat itu saya bangga sekali punya mobil itu, walaupun mobil bekas. Setelah 5 bulan memakai mobil bekas itu, kami bisa membeli yang namanya mobil Toyota Rush warna putih. Setelah kami mempunyai mobil Toyota Rush, kami lagi membangun rumah kami. Setelah alhamdulillah di tahun 2010 di bulan April, saya bisa pindah di rumah baru kami. Tipenya 2 lantai, semua segala isinya hasil keliling Bapak Ibu. Kami bisa membeli, karena saya dulu punya impian, pingin punya rumah yang bagus lah, yang mempunyai perabot yang saya bisa nikmati. Dan alhamdulillah, keliling bisa wujudkan. Saya membawa mama saya, suami saya, dan kakak tertua dari suami saya, kami berangkat umroh, Bapak Ibu, dari hasil keliling, gratis. Disitulah saya melihat kebahagiaan di mata mama saya. Mama langsung memeluk saya, memukul pundak saya, dan dia mengatakan, terima kasih nak, kalau bukan keliling, saya tidak akan mungkin menginjak Masjidil Haram ini. Dan alhamdulillah, bisnis kami semakin besar, karena suami saya suka touring, alhamdulillah. Suami saya nambah lagi 1 mobil, yaitu mobil Fortuner, yang alhamdulillah itu adalah impian suami saya dan itu bisa terwujud di tahun 2013. Dan alhamdulillah bukan cuma itu, kami bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa berangkat ke Kuala Lumpur, ke Korea Selatan, ke Cina, Hong Kong, ke Turki, banyak lagi. Dan itu bukan cuma saya nikmati, saya bisa membawa anak saya ikut bersama-sama berlibur. Suatu kebanggaan. Saya merasa, saya tidak menyangka bahwa kehidupan saya yang dulu biasa-biasa saja, setelah saya menjalankan scaling ini, kehidupan kami menjadi lebih luar biasa. Dan saya juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada upline saya, Bapak Crown Ambassador Gold, setelah Bapak Aldi Rahman Fagala. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada upline saya, Bapak Insinyur Ari Gunawan, yang telah memperkenalkan bisnis ini kepada kami. Saya terima kasih kepada upline saya, Bapak Senior Crown Ambassador Eksekutif Leaders Club, Bapak Insinyur Ali Mamur. Dan saya katakan di bisnis ini bukan cuma semata-mata uang yang kita dapatkan, tapi ilmu, wawasan kita bertambah luas, Bapak Ibu. Keliling akan mengajarkan kita untuk bisa sukses bersama di sini. Terima kasih, saya tunggu Anda bisa bersama-sama kita berdiri di panggung kesuksesan bersama bendera keliling, yaitu PT Keliling Internasional. Terima kasih.